kita macam masuk penjaga je. Jemput. Apa tu tak bagi masuk? Malu. Sebelum ini, anak makcik Kemboja telah mencabar seorang individu untuk berhadapan dengannya secara bersemuka. Ini selepas dia bengang dengan individu tersebut yang menurutnya telah mencemarkan nama baik ibunya. Dia juga tidak takut kepada individu yang dianggapnya cuma kuat menyalak di media sosial. Terbaru, individu yang dicabar itu telah memuat naik video di mana mereka datang mahu berhadapan dengan anak makcik Kemboja. Malangnya, dia telah menutup pagar dan tidak bagi masuk. Dalam video yang sama, seorang lagi lelaki lain sedang meluahkan kemarahannya tentang kenyataan kontroversi makcik Kemboja yang menuduh Melayu malas. Sambil menuduh syarikat itu tidak membayar KWSP pekerja. Masuk Singapura ada 8 orang bayar. Neng. Neng. Kau tengok. Orang dia jemput kita datang kilang, kita nak tanya aje pun dia tak nak cakap. Macam mana? Pening tak pening? Malahlah saya nak cakap. Saya SP je, saya tahu lagi banyak apa yang dia. 120 ringgit. Ini kilang bagi tahu jual RM120. Saya nak abang di sini. Pasal dikatakan penipuan. Selepas dia orang bayar, selepas dia orang dapat barangan. Company yang nak bankrupt, saya bantu untuk company ni. Daripada saya tak nak cerita pengalaman saya apabila ditipu, kata duit komisen RM1. Boleh bertanya dengan dia, komisen saya 4 bulan tak air, saya bekerja kat sini tak dibayar. Saya rasa awak sebagai peguam pun, saya rasa dia bayar untuk asuran pembukaan saja ke. Belum cerita untuk kes ke. Okey, sebelum ni dia dengan peguam perempuan. Saya pun kenal peguam nama dia untuk kes Nadia Bryan. Okey, untuk kali ni saya datang. Simple saja, dia dah jemput saya untuk datang ke kilang. Sekarang saya dah datang ke kilang. Di manakah anak dia? Okay, nak bertulis juga, anak dia datang buat surat jemputan, diminta hadir. Lagi perempuan, sebab okay, dia tak, secara verbal. Puan boleh tak buat surat untuk saya ni? Sebelum saya minta saya buat surat, saya nak surat daripada pihak buat rakam ni. Ah, surat yang menyatakan aku janji tadi, aku janji. Okey, buat surat dulu. Saya kena tanya dengan. Saya tanya pula, asyik tanya je. Kalau macam ni bila nak bagi jawapannya? Okey, buat surat aku janji. Bagi tahu masa bila saya buat. Okey, kalau rakam. Macam mana dia jawab tadi? Rakaman tu saya pun nak tahu. Okey, saya tanya. Baru. Okey. Abang peguam saya bagi tahu abang awal-awal Baru. Sebelum saya reveal vendor-vendor, sebelum saya bagi tahu tentang vendor-vendor, siapa yang pernah ada game apa semua, sebelum saya ajak ramai-ramai vendor berada kat depan ni, baik abang cakap dengan dia, saya datang secara elok bersama dengan ustaz, wakil MMP bertiga. Bekas pekerja, ustaz dan MMP tiga orang saja yang saya cakap secara profesional untuk melantangkan. Saya tak nak sentuh isu dia cakap pasal bangsa tu. Itu kau nak tapi dulu. Bagi saya hak saya dulu. Hak MMP settle, saya hak saya settle. Dia dah jemput saya untuk datang ke kilang. Anak dia kan kata ini kilang mak dia. Saya tahu. Jadi dia dah jemput saya datang. Saya setahun lebih bekerja, macam-macam saya simpan. Jadi untuk bos-bos kat luar sana, you jangan cari masalah dengan pekerja you. You hargai pekerja you, pekerja lagi amanah dengan you. Saya cakap saya, dah jemput. Air pun tak ada. Bang, tolong lah buat air bang. Itu dah baru lagi asli. Ni bayar KWSP pun tak bayar. Bukan tak bayar, Saya dah cakap elok-elok. Buat saya ni macam penjamu. Kita macam masuk penjamu juga. Jemput. Kau tak bagi masuk. Malu. Saya macam dah bagilah kita 2-3 orang masuk. Bincang seorang-seorang. Duduk elok-elok. Awak tak boleh buat pasal takut. Cara awak tadi buat appointment tak pernah main goyang. Tak pernah main goyang ni. Tak pernah main goyang.
Datang kilang aku pukul 6. Okey, apa perasaan bila dikencing RM30,000 dengan orang kem-kem? Boleh? Saya rasa RM30,000 dikencing tu tak ada masalah sangat. Tapi yang disembang aku tunggu sampai pukul 6. Ni pukul pagi, tengah hari datang tak nak keluar. Mana yang rambut? Tak buat rambut, tengah buat rambut ke? Dia banyak main. Otak tu kena repair sikit. Suhaib pun rasa kecewa lah bila dah dijemput, datang-datang. Air pun tak ada orang. Air ke makan-makan dia kecewalah. Kecewalah cik ni. RM30,500 ambil jemput pun tidak. Eh, sedih adik dengar. Penat eh cap, datang daripada jauh. Tak boleh main goyang dek. Ni memang goyang.